Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pembana Bombastis. Kok takut banget sih? Ini loh yang gak popo. Yo. Ya Allah ya Robby, okay. Nyekeli HP kok kameramen orang masuk. Ini guys, aku langsung ke kemarinan malam minggu. Kita jalan-jalan. Bilang aku tak tahu banget sekitar ini kan ada taman. Itu ada mall baru. Nanti tak kasih liang. Nah kalau sekarang kita ada di mana nih? Keindahan di malam hari di Mall BX Ceng Bintaro. Ini mall terbesar di Bintaro. Dan ini baru. Tangerang Selatan. Dan ini ada kan awalnya ada mall BX Ceng yang lama. Terus ini dibangun yang baru. Benar. Jadi kayak ada jembatannya gitu. Nah, tengahnya itu ada taman-taman. Ya. Nah, gitu. Nanti kita kasih tahu, kasih lihat. Oke. Oh, tapi kita jadi, akan sebelumnya akan ekspor di mana? Ya ekspor di sini. Oke, okay, sama yang paling fenomenal itu ada di penyambung gas antara stasiun Curangmangun dengan Mall Vexing. Ada apa? Mari ikuti. Ada apa-apanya? Ya, mari ikuti vlognya. Aduh, aku kok belibet ya ngomong karo kowe. Kowe ngomongin ini lho, Pak. Aku ngomong apa ikut tono, kowe aja nggae topik ngomong dhewe. Ngono. Oh, ya. Siap. Oh, iki jera masuk. Oke, langsung aja kita ikut terus, guys. Jalan aja lah. Oke, cuy. Nah ini adalah area sekitar parkir. Mobilnya penuh, KAS penuh di sini, parkirannya penuh. Ini parkiran baru untuk kondisi malam minggu, terpantau ramai sekali, penuh. Oh enak lebih barangnya, ini keren banget nih. Gak nyangka ada lift di parkiran. Berdua dong yuk. Bicara nih. Ya yes, langsung ini. Yes. Nah. Awas ya, Jan. Masuk ke yang pintu utara 2. Mari kita lama. Siang, sore, malam. Kita eksplor ke sini dulu. Oke, okay, guys, kita eksplor ke sini dulu. Kita eksplor kita ini. Kita eksplor sini jangan kali deh. Oh ya, ndek. Nah, halo. Oke, okay, bisa. Okay. Saya masuk. Ini sudah kalau gue apa? Ramai sekali. Kita gak mulai dari sana aja dong. Ke sini lah. Sampai ngapain? Gak ke tunnel? Oh ya, nanti kan ke sini terus kita akan menuju ke tunnel. Ya. Oke, lihatlah guys. Balik lah. Ini acara apa ya malam minggu ini? Kelihatannya terpantau. Atau di acara tiba-tiba. Karena malam ini itu enggak hujan. Jadi banyak orang yang main ke mall. Ih, kita kayaknya perlu mencoba makanan si ini deh. Ya apa aja gitu, pizza Marzano. Ya. Katanya perlu deh ya. Ya ini apa ya kok enak? Kayak gedung MPR. Iku Master Spoon. Oh, iki bakal ngerti krumbuluni sing viral. Ngerti oh. Pangan krumbuluni roti krumbuluni sing viral. Sing gebene sing viral ning Pikono. Lah iki Master Spoon. Oke. Okay. Bread, oh, roti. Oh. Roti. Tiru. Halo, Master. Master Spoon. Belibet ngomongnya, guys. Oh, soalnya bukan nyoba. Soalnya bukan nyoba krumbuluni. Karena ini enak. Cicilnya kita mulai ya bu, gede tak? Seperti ini kasih lampu nih, ini kita tak boleh ikinya awalnya gak ada lampu nih kak. Karena ingin ini kyo, sore menjelang malam. Ayo nih tanah nih, laporan apa? Iya sih kak, Rono sih yang pas kita. Kerenese kayak Rono. Iya, kan mas tahu kan? Udah tahu pemirsa ya, siapa tahu kalau mau ingin nanti lihat ya, lagi. Nanti di screen dikit-dikit kan kemarin udah digarap vlog. Kalau udah buat vlog itu ya udah cari inspirasi yang lain, jangan itu terus. Keren ya gitu tempatnya ya. Lihatlah. Gedung MPR. Enak rempah bistro. Oh. Rempah bistro. Oke. Sama ada apa lagi nih? Iki yaudah opening soon dikasih opening soon di ano ya makanya kita rumpuka apa kayak mau kacanya apa sih pak? Master
Monsieur Spoon. 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 Oke. Sendok. Monsieur. Wih. Keren guys. Oh guys, keren guys. Ini banyak. Masih banyak belum buka ya, Mio? Iya. Masih banyak belum buka loh. Kita lihat ya. Ini juga dipasangi panduk. Kayak yang di sini juga sama. Sama sama. Iya. Tapi kalau yang penasaran enggak buka. Jadi lama itu yang lama. Itu mall yang lama. Kalau yang ini mall yang lama. Sekarang ini. Ini mall yang baru. Kalau ini kan dulu kan nganggo lampu, tapi kalau yang nganggo payung. Ih, rame banget ini. Kayak payung. Iya, guys. Oh, yang kita kita kudu nyoba makan sini kita. Iki nanti kita restorannya keren banget, guys. Soalnya harus makan kita. Oh, nanti beli jajan aja sini. Pengin dulu iki ne. Oh. Kene iki brand-e apik anu, guys. Branded sing kene. Enak banget tuh nyantai ning kene ya. Iki enak resto baru. Ini kita buangan lagi, kita buangan lagi. Ini gini, pantas dong kalau kayak ngambilnya mau dibilang masya Allah. Ayo, kamu kan nih sering melebu tunnel ya? Kita makan. Iki bujuku sering melebu kene. Kene bener kene. Iya. Kau taruh lagi nih sebelah kene, ambil kene. Kene, mudok. Kau munggah, iki nyender parkiran. Food locker ya opening. Bagian buku tanda iki ki tanda sing paling apik dhewe guys. Bener. Ya. Loh. Oh, tanda lain ngono kae. Tanda li jembatan bawah tanah sih menghubungkan mall sama stasiun. Mall sama stasiun Suramau. Iya, guys, lucu ya. Ayo, Pak. Loh. Tapi sini ada itunya. Ada tangganya, tapi ada yang enggak mau naik ke tangga kan lewatnya gini. Oh, lewatnya gini. Oh. Tuh. Asik kan? Apa ya? Iya, guys. Kita lihat kan jembatan nih. Tuh, apa ikan? Wih, kita explore, guys. Perbaikan. Oke, sik iki enek. Oh, sing kantor. Iki coming soon kabeh, guys. Sing kene durung lengkap, sing durung lengkap ya. Iya. Sunken Plaza. Loh, kene iki bedone to jenenge? Sunken. Orang yang dulu jenenge kita durung Plaza. Oh, guys, kene ono kae. Nggo sing dhuwur kae dienggo nunggu-nunggu. Yeah. Nunggu drop-dropan nek arep ke stasiun atau stasiun ngono kuwi. Nah, ini lho. Oh, sing kuat-kuat kae iki. Oh, iki guys. Ayo kowe nang ngarepan. Oh, iki to. Lah aku pas jemput bojoku nang dhuwur ono kae, guys. Krungu koyo kuat-kuat. Oh, burung kakak tua. Tua. Nah, itu oke. Ada lagi yang warnanya hijau sama merah. Itu dua nih. Hijau, merah, putih. Ya, burungnya tiga. Coba kita ke sana, guys. Kita lihat. Nah, sini tuh. Oh, ini. Mana sayang? Burung apa ini? Kamu di situ. Wah, kayak di penjara. Gak ngerti ini burung apa guys ini ya. Ngebluri? Kok ngeblur ya? Wangi ya. Ini gak kelihatan di shopping. Gak ada cahaya nih tadi. Lihatlah guys, wih keren. Nah, kok sebenarnya kok kalau di trotoar keren kan? Iya. Satu. Oh, baik. Guys. Baik. Kita
bawa sate. Iki sepi mi, iki sepi. Pas hari biasa rame kene. Nah ini mau. Iki Jakarta kayak enak loh, asri. Oh. Cuma iki loh, nih Bintaro enak asri. Enak influencer ini nge-review iki. Jakarta kayak enak kan cuma ini kayak di Bintaro. Iki viral iki. Stasiun. Stasiunnya kono. Stasiunnya kono. Nah, mallnya sana. Tapi iki sepi loh, mi kimi. Sepi, biasanya ini rame. Hah? Apa ya? Unik kan lo? Nah, ini kan enak eskalator ya kan lo? Eskalator. Keren ya? Keren banget tau. Ini di shooting, aja aku terus ya guys. Yo, ini lo. Ada lampu LED-nya. Warnanya biru bersih, kayak luas. Lumayan panjang. Seneng kami. Kita baru pertama kali lihat tanah. Kagum yo, kagum yo. Bersih putih. Nah, si anyar soalnya si anyar ya, si anyar. Dan di atas ini, di atas ini jalan raya. Jalan. Nah, kok naruhnya stasiun lewat kini ya, Bi? Lewat sini. Nah, kayak naik eskalatornya. Oh, boleh gini ya? Oh, kok melebihnya kok, no? Tunggu stasiun. Tunggu stasiun? Orang, urung. Stasiunnya sih, kok, no, ayo. Oh, kok jatuh kan ya? Jatuh, jatuh. Jatuh. Enak eskalatornya ini agaknya juga, mau pilih yang mana. Kurang yo. Oh kurang. Ini loh lewat eskalator kan. Ini jalan juga kayak AC yo. Yo, pendingin. Pendingin ini, oh. Kayaknya ini sirkulasi, tapi pegang-pegang. Ya, aku tadi ngomil lah. Tapi ini murah yo. Oh, patennya. Pencet. Wes. Besok. Nah, untuk pintu keluarnya sini. Ya mana? Ini loh, ini. Ini tamannya. Nah, itu jalan tolnya situ. Welcome to Bintaro Jaya, guys. Belok guys, ini guys. Bintaro Jaya, welcome to Bintaro Jaya. Keren ya, Mia. Nah, kayak guys, hotel kae. Nah, jelas apa mau zoom ya orang mau zoom. Oh, kayak ketok ya. Zoom. Hotel iki, guys. Nah, iki mau neng dhuwure mall-mall lho, guys, sing adewe neng ruang terbuka mau. Nah. Guys, Bintaro Jaya, guys, saiki perkembangannya pesat. Nah, itu jalan tol itu nih. Nah, ini jalan tol. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oh, ini siang. Tapi enggak jauh jalannya kok nah, kene Yuan. Heeh. Oh, sini kan lho, enggak jauh. Lah kamu kan langsung masuk sini. Di sini nih. Kono. Sini kan. Oke, sih. Bentar aja. Drop off. Terus jalan mana TXC. TXC mall, TXC. Nanti ya kapan-kapan kalau BXC-nya sudah lengkap. Nanti tak review BXC ini jero nengko kebun-kebun ini ini jero mall grab up terus yang jero mall enak deh barang BXC gak ngerti
Nah, habis dari sini terus masuk ke sana. Nah, itu udah tetepan iku yo toh? Tetepan toh? Oh, itu guys sudah masuk stasiun Jurangmangu. Deket toh. Lah kok masalah ngedrop kene wis mlebu kene iki cedhak yang mlakune. Oh, gak ado. Yo ora lah. Kan aku posisine ning Tanah Abang kan sebelah kono sih munggah. Iya sih. Ya tak drop ning kene iki karena iku lho guys udan biasanya ngono tak drop ning kene. Iya lah, kalau misalnya terang ya mending kokono. Heeh. Cedhuk guys stasiunnya karo ning ngon tempat tinggalku. Deket kene ning kene iki ngendi-ngendi deket. Ya. Jalan tol deket, stasiun deket, mall deket. Pokoknya deket lah, bersih guys, bersih sekali. Tuh. Wih. Kita okay. Rejaya guys. Oke, ngene-ngene nggo thumbnail. Sek. Iya. Oke. Okay. Sek, sek, penutupan. Sek. Nah, oke, okay, hop, kene ini, kene ini. Sebelah kene, nah, hop. Welcome to Bintaro Jaya. Oke. Okay. Udah cukup? Closing berarti? Iya, kan nge-review tunnel. Kita mau nge-review lagi nggak di sana? Taman? Apa nanti aja? Closing kok? Hmm? Closing kok ya? Closingnya yang kono wae po ya? Di tunnel? Iya. Oh. Closingnya yang gini? Loh, ini di-skip ya, kok ngomongin. Mari kita menuju. Nah, ini bukanya dari jam 4 sampai mana bukanya? Sampai jam 12 malam. Lah ya bukanya iki. 4 sampai 12. Nah, iki enek LCD-nya Videotron. Lah. Keren. Hah? Kayak properti apa? Bayarnya mahal. Kembali lagi karena kita cuma review jalan tembusan. Nah, sekarang tanya gini, menurutmu PMI untuk tunnel ini gimana gitu loh? Bagus. Bagus. Terus? Karena ini bagus, bersih, rekomend lah kita. Ya. Gak ada yang gak ada tempat lain dan yang punya kayak gini. Nah, hanya ini di Tangerang Selatan satu-satunya. Dan apa? Tembusnya ke mall Jerman. Di Jakarta. Jakarta Pusat kan ini kan. Gak ono. Dan tempatnya luas banget ya. Luas banget. Ini satu-satunya loh. Satu-satunya. Foto ini di depan. Oke. Okay. Luas guys, ini katanya kan bikin tulisan. Oh, oh mungkin stage apa-apa lo. Oh, stand gini. Stand. Mungkin, oh mungkin. Keren kan tanele, Bintaro Jaya. Keren guys. Oke. Dari tembusan dari Jurangmangu, stasiun Jurangmangu ke Mall BSC. Nah seperti ini penampakannya, sangat indah, bersih, lampunya biru. Keren ya, keren. Amazing lah pokoknya. Bersih lantainya, temboknya bersih, oh bersih pokoknya. Kalau dikasih nilai berapa nilainya? 8 dari 10. 8, iya. Karena yang 10 hanya milik. Oh, bisa bukan anak. Please guys, jangan lupa ditonton, di subscribe, di like, share, komen. Terus apa deh? Dan di share. Share, kayak viral. Iya, viral. Nah, terus udah ya, reviewnya sampai sini. Kita tutup, kita review-review yang lain lagi. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.